Beragam cara dilakukan untuk meningkatkan imunitas bagi para pasien COVID-19, seperti yang dilakukan oleh tim medis COVID-19 dan petugas kesehatan Rumah Sakit Sumantri Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan mengajak pasien positif COVID-19 dan pasien dalam pengawasan atau PDP ikut dalam senam bersama. Senam bersama yang digelar oleh pihak manajemen Rumah Sakit Sumantri Parepare untuk meningkatkan imunitas pasien. Di samping itu juga dapat menghilangkan kejenuhan selama dalam perawatan. Program Senam Sehat Bersama ini adalah pertama dilakukan bagi pasien COVID-19 di tengah pandemi saat ini. Pasien dan petugas medis COVID-19 terlihat bersemangat mengikuti senam bersama yang digelar pihak manajemen rumah sakit. Melaksanakan senam bersama ya, baik petugas maupun pasien-pasien yang terkait COVID-19, yaitu pasien PDP maupun konfirm positif ya. Kenapa kita lakukan ini ya? Ini mereka juga sudah ada yang dirawat cukup lama yang konfirmasi positif, sudah tidak ada keluhan, KU-nya sudah baik ya, tapi dari hasil swab masih positif ya. Jadi kita membuat program untuk meningkatkan imunitas ya. Salah satunya mereka harus bergembira dengan cara kita senam bersama-sama. Misalnya di samping senam itu juga karena mereka lama diisolasi, mereka kurang gerak ya, dengan bergerak itu juga meningkatkan imunitas ya. Ini kita lakukan tetap dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan tetap kita lakukan. Senam bersama tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak antara pasien dan petugas kesehatan. Kepala Rumah Sakit Sumantri Parepare Mayor CKM Dr. Gigi Hengki Yudana mengemukakan program senam bersama ini akan terus digalakkan selama masa pandemi yang dijadwalkan seminggu 2 kali. Hingga kini Rumah Sakit Sumantri Parepare telah merawat sedikitnya 35 pasien COVID-19 selama pandemi, dan 7 diantaranya masih dalam perawatan isolasi. Sementara data positif COVID-19 Parepare yang terkonfirmasi bertambah 1 pasien, hingga total saat ini berjumlah 36 orang, yang sebelumnya 35 orang.